warahmatullahi wabarakatuh. Segenap umat Islam dimanapun berada, saat ini kami dari Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kabupaten Poso maupun Sulteng sudah berada di Palu sejak kemarin. Kami berada dan membangun posko kemanusiaan di Jalan Pangeran Diponegoro di Palu. Dan kami menghimbau kepada kaum muslimin yang berada di mana saja, ayo bantu, bantu kaum muslimin, bantu masyarakat yang ada di Palu, Donggala dan sekitarnya yang sedang menderita. Saat ini mereka sangat membutuhkan air minum, mereka sangat membutuhkan makanan karena memang semua akses tertutup, tidak ada tempat belanja, tidak ada ATM, mereka tidak punya uang. Semuanya tertutup, demikian juga komunikasi hanya XL yang bisa, yang lain-lain tidak bisa. Dan semua tempat-tempat seperti pinggiran pantai semua itu rata karena tsunami dan goncangan. Di tempat-tempat lain juga masih banyak mayat. Kami bekerja di sini, bantulah masyarakat di sini dengan rezeki Anda, dengan kemampuan Anda semua. Mudah-mudahan dengan bantuannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, teman-teman lebih khusus yang ada di Poso, yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di mana saja, ayo bantu kami kemari. Datang ke posko kami dan akan kami salurkan bantuan itu ke masyarakat. Karena memang mereka sangat butuh sekali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!